Hai semua, apa khabar? Hari ini kita akan belajar matematik awal bersama Cikgu Alia. Jom kita mula. Topik pertama, membilang nombor 1 hingga 20. Standard pembelajaran MA 2.3.1 membilang terus dari 11 hingga 20. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid dapat mengisi tempat kosong nombor yang hilang dalam lingkungan 1 hingga 20 dengan betul. Sebutkan nombor 1 hingga 20. Murid menyebut nombor mengikut tertib menaik bermula dari nombor 1 hingga 20. Panduan ibu bapa. Tunjuk nombor secara rawak dan minta anak menyebut nombor tersebut. Sebutkan nombor secara rawak dan minta anak tunjuk nombor yang disebut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jom kita lihat nombor apakah yang hilang. Cuba teka nombor apakah yang hilang. Apakah nombor selepas 6? Ya, nombor 7. Jom kita lihat lagi nombor apakah yang hilang. Di sini. 1, 2, lepas 2 nombor? Ya, nombor 3. Pandai anak-anak. Okey, apakah nombor yang hilang seterusnya? Jom kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas 9. Ya, lepas 9, 10. Okey, jom kita lihat lagi nombor apakah yang hilang. Ya, di sini. Agak-agak nombor apa ya? Nombor sebelum 12 adalah? Ya, nombor 11. Pandai anak-anak. Okey, ada lagi nombor yang hilang. Nombor berapa yang hilang itu? Jom kita kira. 11, 12, 13, 14, 15. Selepas 15 berapa ya? Apa dia? 6. 16. Pandai anak-anak. Okey, jom kita lihat lagi nombor apa yang hilang. Nombor itu antara 18 dan 20. Nombor apa ya? Jom kita kira dari 15. 15, 16, 17, 18. Ya, pandai. 19. Okey, jom kita lihat lagi. Ada nombor yang hilang lagi? Nombor apa ya? Antara nombor 3 dan 5. Jom kita kira. 1, 2, 3, 4. Pandai anak-anak. Okey. Ada lagi nombor yang hilang. Nombor apa ya? Nombor selepas 19. Apakah nombor selepas 19? Anak-anak ingat tak? Apa dia? Ya, pandai. 20. Tahniah anak-anak. Jom anak-anak tengok di sini. Nombor apakah yang hilang?
Isi tempat kosong dengan nombor yang betul. Panduan nombor adalah dalam tertib menaik 1 hingga 20. Agak-agak nombor apa yang perlu kita isi di kotak-kotak biru ini ya? Anak-anak boleh buat? Jom cuba. Jom kita isi. Nombor apa di sini? Ya, 1, 3, 6, 9, 11, 14, 16 dan 20. Adakah anak-anak menjawab dengan betul? Wah, hebatnya. Tahniah. Jom kita kira lagi sekali. Kita sebutkan nombor 1 hingga 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, pandainya anak-anak kira. Bagus. Topik 2, operasi tambah. Standard pembelajaran MA 3.1.1 menyatakan hasil tambah dua himpunan objek. Objektif pembelajaran, pada akhir pembelajaran, murid dapat sekurang-kurangnya menyatakan 5 daripada 7 soalan hasil tambah dua himpunan objek dengan betul. Mari kita teruskan. Apakah yang dimaksudkan dengan operasi tambah? Sebelum kita mula, kita perlu kenal dulu tanda ini. Simbol ini adalah simbol tambah. Ini adalah simbol tambah. Operasi tambah ialah himpunan dua kumpulan yang sama. Ini pula adalah simbol sama dengan. Dua simbol ini akan kita gunakan dalam operasi tambah. Mula-mula ada dua kumpulan. Kita lihat sini, kotak pertama dan kotak kedua. Ada sebiji apel. Ya, ada dua lah. Ada dua biji apel di kotak pertama. Jom kita lihat pula di kotak kedua. Kotak kedua ada dua biji apel juga. Baiklah. Bagaimana kita hendak menambah? Kita jumlahkan kesemuanya. Okey, mula-mula di kotak pertama ada dua biji apel. Dan di kotak kedua ada dua biji apel lagi. Jadi jumlah keseluruhannya adalah... boleh tahu? Anak-anak tahu berapakah jumlah keseluruhannya? Ya, ada 4. Bagaimana kita nak dapat 4? Kita kira dari kotak pertama kita tambah dengan kotak kedua. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 4. Jom kita cuba. Berapakah hasilnya? 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagaimana kita dapat jawapannya 2? Kita kiralah apel yang ada di kotak pertama dan kotak kedua. 1, 2. Jadi jawapannya 2. Mudah kan? Okay, jom kita cuba lagi. Ada berapa biji oren di sini? Ya, ada 3 biji oren. Di sini pula ada
2 biji oren. Jika kita tambah kedua-dua himpunan oren ini, berapa yang kita akan dapat? Jom kita cuba. Di sini ada 3 tambah 2 sama dengan 5. Bagaimana kita dapat 5? Kita kiralah oren yang di dalam kotak pertama dan kotak kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya adalah 5. Okey, latihan. Cuba nyatakan hasil tambah himpunan dua kumpulan objek ini. Tulis nombor pada kotak kosong mengikut bilangan objek. Okey, kita cuba yang pertama. Di sini kita perlu letak berapa? Ada 1 oren, jadi kita letak nombor 1. Dan di sini pula ada 1 biji oren juga, kita letak 1. Jadi jawapannya 1 tambah 1 jadi 1, 2. Jadi di sini kita letak 2. 2 ini adalah hasil tambah 2 himpunan objek ini. Okey, cuba anak-anak buat latihan yang seterusnya melalui pautan yang cikgu kongsikan. Okey, ada 7 soalan lagi yang anak-anak perlu cuba. Semoga berjaya. Terima kasih. Jumpa lagi.